seorang pelakon drama pendek YouTube yang telah membuat laporan mengenai dia telah dirogol setelah membuat siasatan mendapati bahawa laporan yang dibuat olehnya adalah laporan yang palsu. Kalau orang yang membuat laporan palsu ni macam mana pula? Adakah dia akan mendapat hukuman yang sama dengan perogol? Ataupun kalau dia just minta maaf, benda tu settle? Macam mana? Sebenarnya, untuk orang yang membuat laporan palsu mengenai jenayah rogol, dia ada hukumannya. Tapi saya tak berapa sure apa hukumannya. Tapi adalah hukumannya. Yang part tu kita kena serahkan kepada orang yang lebih memahami dan mengetahui tentang undang-undang seperti Alan Razak. Betul? And ada case di Australia di mana dia didakwa. Dia telah dirogol. Rupanya setelah siasatan, dapati laporan yang dibuat tu adalah laporan palsu. Itu pun nasib baik tahu yang laporan tu palsu. Kalau tak tahu macam mana? Dah tak pasal-pasal, mamat tu kena hukuman. And ada juga cases di US di mana tertuduh telah menjalani hukuman penjara. Setelah dipenjara bertahun-tahun, barulah dapat tahu bahawa yang dia tu sebenarnya tak merogol pun. And laporan tu adalah laporan palsu. Tak adalah nak cakap semua yang membuat laporan palsu ni terlepas. Ada juga yang terima hukuman. Seperti kes di London, UK, di mana ada seorang wanita telah membuat laporan palsu sebanyak 4 kali dan dia telah dipenjara selama 10 tahun. So, kenapa terjadinya false rape ni? According to Newman, every academic studies on this kind of issue menunjukkan bahawa laporan palsu mengenai jenayah rogol ni selalunya dilakukan oleh remaja wanita yang ingin lari daripada masalah mereka. And ada juga certain cases di mana parents yang membuat laporan mengenai jenayah rogol. Selalunya parents yang membuat laporan palsu ni adalah untuk menyelamatkan anak dia, ataupun dia tak suka kot anak dia dengan boyfriend anak dia tu, so dia katalah boyfriend dia tu rogol anak dia. Kalau macam tu kita tak puas hati ke, kita dengki ke dengan lelaki tu, kita pula, bukan kita lah, wanita lah, perempuan, dia dengki dengan lelaki tu ataupun dia minat lelaki tu, lepas tu kena reject, dia kata lelaki tu rogol dia, dah tak memasal lah kan. Bagi sesiapa yang betul-betul terkena sexual assault ni, harap korang pergilah buat laporan kerana kita patut memberi hukuman kepada perogol. Maybe lah, ini saya punya pala tau lah. Maybe yang membuat laporan palsu ni, dia berani untuk membuat laporan mengenai rogol ni kerana dia tahu kalau lepas siasatan mendapati laporan tu palsu, isu tu selalunya tak diambil serius and maybe diorang dilepaskan begitu saja. Harap kita boleh mengambil iktibar daripada kes ni.